untuk Nerdik Coffee dengan saya Maria Siptia. Di sini saya mau namanya Timer Black Mirror Nano. Yang berfokus pada espresso yang ditawarkan oleh Time Warp yang akan dirilis pada akhir tahun 2021. Timbangan kopi yang dikemas dengan kaya fitur ini sederhana dan memiliki desain yang tajam. Mudah dipasang di antara baki, tetesan, dan portofilter dari semua mesin espresso pada umumnya. Black Mirror Nano ini menawarkan fitur yang sangat menarik. Selain ukurannya yang kecil, tipis, dan ringan, sangat cocok untuk kalibrasi espresso. Jadi, Black Mirror Nano ini dapat digunakan dalam 3 mode, yaitu ada espresso, manual brew, dan regular atau manual mode. Memiliki kapasitas baterai yang besar sehingga awet untuk digunakan setelah isi daya full. Terdapat tombol fisik on-off, memiliki recording flow rate 99 gram per second function yang berguna untuk mengontrol aliran air saat membuat manual brew. Hidden LED screen display seperti Black Mirror Nano yang ditampilkan. Spesifikasi yang dikasihkan ada Type-C charging port, readability 0,1 gram, maksimal load 2000 gram, kapasitas baterai 780 mAh, measuring units terdapat oz dan gram, dapat alas karet dan slide gambar untuk lihat ukuran lengkap. Ketika kita mencoba untuk kalibrasi menggunakan timbangan Felicia, tampilan akan tertutup dengan gelas. Ketika kita pindah ke timbangan ini, tampilan tidak akan tertutup karena tampilan berada di depan. Selain itu, fitur yang dimiliki oleh Felicia dia menggunakan tampilan dan tombol berada di atas. Jika kita melihat timer, tombolnya berada di samping kanan kirinya. Inilah yang jadi uniknya dia. Jika buat kalian yang belum pernah menyentuh si timer ini atau belum terbiasa dengan menggunakan timbangan ini, bagi kalian akan kesusahan. Jika kalian sudah setiap hari melihatnya, it's okay, no problem. Wow, menarik bukan? Kalian bisa dapetin timer ini dengan harga di bawah 1 juta aja loh. Murah kan? Buruan, check out di Tokopedia. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.